Akhirnya malam ini kita bisa istirahat juga. Tapi tiba-tiba ada suara tembakan dan memaksa kita buat turun ke bawah. Saya juga antara sadar dan enggak. Malam ini tuh berasa jadi malam paling menegangkan seumur hidup. Kalau dipikir-pikir, kok gini banget ya? Terus sempat mikir sih, ini sebenarnya mau jadi broadcaster atau mau dipersiapkan jadi tentara gitu kan? Nonton kurang berapa? Kurang 4 orang. 4 orang? Kemana? Belum dapat kabar, Bu. Duh, setelah nontonnya kok. Latihan, siap, gerak! Tengah-tengah. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai sarung, ada yang pakai mukena juga. Dan karena kita semua pada salah kostum, alhasil pelatih memutuskan untuk menghukum kita. Awas kamu sak. Taruh tanamu, enggak bisa. Hei, kau sini lagi, yang ujung. Laporan dulu, laporan. Enggak bisa. Lari. Masih bisa. Pantatnya di atas, hei. Enggak ada pantatnya, turun. Tapi ya udah, jalani aja. Siapa tahu suatu hari saya bisa dapat esensi dari pelajaran malam ini. Selama di sini itu yang berat saat kita nggak bisa komunikasi ke siapapun, even itu orang tua kita sendiri. Ya emang sih kerasa banget kita di sini benar-benar ditempa buat belajar mandiri. Ada satu hal yang mungkin nggak bisa saya dapetin kalau saya nggak masuk net, yaitu latihan nembak. Bisa dibayangin, pertama kali megang senjata, jadi itu tuh senjata beneran, terus ada pelurunya juga gitu. Jadi kan kebayang kalau misalnya kita nembak terus salah sasaran, ya. Pada akhirnya kita bisa menembak walaupun sasarannya itu nggak tepat, sama sekali nggak kena sasaran. Ya tapi di situ adalah saat kita harus bisa berani ngambil keputusan apapun resikonya.
di sini kita nggak cuma dilatih fisik aja, tapi kita bisa seru-seruan juga karena ada game. Walaupun banyak beratnya, tes fisik, tes mental, dimarahin, tapi dibalik itu semua ada senangnya. Tes rafia ini ke batas rafia yang di belakang. Tapi nggak pakai tangan, pakai. Sudah tahu kan? Jadi tahu. Jadi manfaat games-games tadi, kita jadi tahu cara ngatasin masalah kayak gimana, melatih kerjasama dan kekompakan tim. Dulu kegiatan yang lumayan berat selama di sini, akhirnya kita juga ngedapetin nih kegiatan yang bisa bikin rileks badan dan rileks otak. Tapi sebenarnya lumayan capek juga sih.